Kabupaten Pangkat Jeli Kepulauan atau biasa dikenal dengan Kabupaten Pangkep merupakan salah satu wilayah pesisir yang menjadi bagian dari Provinsi Sulawesi Selatan. Masyarakat pesisir Pangkep sebagian besar berprofesi sebagai nelayan. Selain mencari ikan di laut, mereka juga menjadi nelayan tambak dan menanam rumput laut. Wilayah laut Kabupaten Pangkep seluas 17.000 km persegi mampu menghasilkan sekitar 7.000 ton rumput laut per tahunnya. Kali ini, aku membantu Pak Ismail mengangkut rumput laut yang baru saja dipanen untuk dibawa ke rumah dan diolah kembali. Rumput laut merupakan tumbuhan yang kaya akan kalsium yang berguna bagi pertumbuhan tulang dan gigi anak-anak. Rumput laut juga rendah lemak dan kaya akan serat yang memperlancar pencernaan, sehingga baik dikonsumsi bagi yang sedang berdiet. Hasil rumput laut yang dipanen selama 45 hari ini, sebagian akan dipotong-potong menjadi bagian lebih kecil untuk diikat kembali ke tali penanaman sebagai bibit. Sementara sebagian lagi akan dijemur dan dikeringkan untuk dijual ataupun diolah menjadi beragam makanan. Rumput laut yang telah dipanen ini adalah jenis Eusoma cotoni. Rumput laut jenis ini memang paling banyak dibudidayakan karena tingginya permintaan rumput laut yang biasa dijadikan bahan baku beragam jenis makanan. Sebelum diolah ataupun dijual, rumput laut yang sudah dipanen harus dijemur terlebih dahulu. Melalui proses penjemuran, kadar air rumput laut dapat menguap dan berkurang kadarnya. Selain itu, pengeringan ini menjadi salah satu cara untuk mengawetkan rumput laut agar tahan terhadap jamur sehingga dapat disimpan dalam jangka waktu yang lebih lama. Dibutuhkan setidaknya 10 hari agar rumput laut benar-benar kering untuk menghilangkan 70% kandungan airnya. Rumput laut kering yang sudah dijemur sebelumnya nantinya akan diolah menjadi beragam cemilan ringan khas Desa Pitu Sungguh Pangkep. Sebelum diolah, rumput laut kering dicuci terlebih dahulu untuk menghilangkan sisa kadar garamnya. Pencucian ini juga membuang sisa pasir atau kotoran yang melekat pada rumput laut. Setelah dicuci, rumput laut harus direndam terlebih dahulu selama 1 jam. Perendaman akan membuat rumput laut mengembang dan teksturnya menjadi lebih lunak dan berwarna lebih putih bersih. Sejak tahun 2008, Ibu Nur Hayati bersama rekan-rekannya telah mengolah rumput laut menjadi cemilan stik dan kertas keju yang lezat. Untuk membuat keripik kertas keju, dibutuhkan bubur rumput laut yang benar-benar halus untuk dicampurkan dengan bahan lainnya. Untuk itulah, rumput laut yang sudah dicuci harus dikukus dulu untuk melembutkan teksturnya. Untuk melunakkan tekstur, rumput laut dikukus sekitar 15 menit. Sementara untuk membuat stik rumput laut, bahan utamanya tidak perlu dikukus, bisa langsung blender. Hasil kukusan rumput laut yang sudah lembek ini langsung diangkat dan langsung disaring. Penyaringan ini dimaksudkan untuk memastikan agar bubur rumput laut yang dihasilkan benar-benar halus, sehingga menghasilkan adonan kertas keju yang halus. Adonan keripik kertas keju terbuat dari campuran keju parut dengan bumbu penyedap yang diaduk hingga merata. Bubur rumput laut yang sudah disaring selanjutnya ditambahkan ke dalam adonan keju dan diaduk kembali. Setelah semua tercampur rata, tepung beras ketan ditambahkan sebagai perkat adonan kertas keju. Semua bahan selanjutnya diaduk dan diuleni hingga kalis. Jika keripik kertas keju terbuat dari campuran bubur rumput laut, maka untuk membuat stik keju, rumput laut segar hanya diblender saja tanpa perlu dikukus sebelumnya. Sehingga tekstur rumput lautnya masih terasa dan lebih kasar dibandingkan adonan kertas keju.
Bahan-bahan seperti telur, vanili, dan gula diaduk merata hingga mengembang dan tercampur merata. Setelah itu, rumput laut yang sudah diblender kasar langsung ditambahkan ke dalam adonan. Tepung beras ketan juga dijadikan pelengkap dari adonan stik rumput laut ini. Setelah bahan tercampur merata, maka adonan selanjutnya siap digoreng. Pewarna makanan dapat ditambahkan ke dalam adonan stik sebagai pelengkap untuk menghasilkan variasi stik rumput laut yang lebih menarik. Untuk kertas keju, adonan dimasukkan ke dalam cetakan khusus yang mempunyai mata berbentuk lembaran kertas. Cetakan tangan yang terbuat dari kuningan ini akan membuat adonan yang dibuat menghasilkan lembaran panjang kertas keju. Saat mencetak, cetakan langsung diarahkan ke dalam wajan berisi minyak panas. Sehingga, saat dicetak, adonan langsung masuk ke kuali penggorengan. Sama seperti cetakan keju kertas, stik rumput laut ini juga menggunakan alat yang sama. Hanya saja, ujung lubang cetakan terbentuk bulat berkerigi, sehingga menghasilkan bentuk stik rumput laut yang khas. Semua adonan dicetak dan digoreng hingga matang dan berubah warna menjadi kekuningan. Stik rumput laut serta kertas keju yang sudah matang ditiriskan di atas tampah yang diberi alas untuk mengurangi minyaknya. Stik serta kertas keju dibungkus ke dalam kemasan plastik seberat 50 gram. Dengan harga jual Rp5.000 per bungkus, cemilan rumput laut ini oleh-oleh dan panganan yang murah meriah dari Kecamatan Maarang, Kabupaten Pangkep. Rasa stik yang manis serta kertas keju yang gurih menjadi pilihan para pelanggan sesuai seleranya. Pengolahan rumput laut menjadi cemilan ringan ini menjadi sumber pendapatan tambahan bagi warga sekaligus memberi nilai tambah terhadap hasil panen rumput laut. Rasa stik yang manis serta kertas keju yang gurih menjadi pilihan para pelanggan sesuai seleranya. Pengolahan rumput laut menjadi cemilan ringan ini menjadi sumber pendapatan tambahan bagi warga sekaligus memberi nilai tambah terhadap hasil panen rumput laut.